adakah wajib melakukan solat sekiranya haid berhenti di penghujung waktu solat? Contoh setengah jam dalam waktu asar sebelum masuk waktu maghrib. Ya. Yeah. Ini pun satu yang minta maaf ya. Sebenarnya kalau tuan-tuan baca dalam kitab-kitab fiqh khusus dalam dia punya tafsir maudhu'i dalam bicarakan bab haid bagi perempuan, sepatutnya seorang suami kena bertanggungjawab. Ya, seorang suami kena bertanggungjawab. Tanggungjawab apa? Bila isteri dia datang haid. Ini khusus yang berumah tanggalah yang bersuami isteri. Kalau isteri datang haid, dia kena pastikan berapa lama haid isteri dia. Berapa lama haid isteri dia, dia kena pastikan. Ha, kalau dia kata 7 hari 7 malam. Kalau datang haid, dia katakanlah sekarang ni pukul 8.50. Isteri datang haid. Okay, dia bilang, hari ni hari 1 malam Ahad. Jumaat malam 1. Satu 1 malam Ahad. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Cukup 7 hari 7 malam jam 8.40 tanya bini dia. Haid dah kering belum? Kena tanya, itu bertanggungjawab. Selama ini pernah tanya tak? Pernah tanya? Tak pernah? Agak kena tanya sungguh lah balik, dah kering belum? Apa sekali jawab? Dah kering belum? Eh sabar lah. Ini bukan soal sabar, soal tanggungjawab. Kalau dia kata dah kering, okay, dah kering, pergi mandi, mayang syak. Itu maksud dia. Soalan tadi, kita katalah jam pukul 3.30, pukul 4 contohnya, Zuhur masih ada. Kalau itu waktu haid dia berhenti, tanya dia, dah kering haid belum? Oh, dia tak dah kering, pergi mandi cepat-cepat, semayang Zuhur. Sebab Zuhur masih ada. Itu maksud dia. Tapi kerana suami tak bertanggungjawab, hari ni kering haid, besok baru mandi. Betul tak? Betul tak? Minta maaf perempuan ya. Malam ini kering haid, bila mandi? Besok pagi, isyak mana? Isyak mana? Itu baru haid, belum nifas lagi. Belum beranak lagi. Dia dengan suami tak bertanggungjawab, berapa ramai hari ni isteri-isteri yang beranak. Berpantang 44 hari, betul tak? Berceti dari tu, berpalik kabur dari tu 44 hari padahal darah dia pada kering berbulat dah. Sepatutnya darah haid sama darah nifas. Bila dia beranak, datang darah wiladah, itu darah masa melahirkan anak. Lepas melahirkan anak, keluar darah nifas. Kadang-kadang lahzah apa dia? Dia peruk sekali, habis kering. Besok kering, mandi. Besok dah kena mandi. Tapi kerana suami tak kisah, isteri berpegang 44 hari, maka dia berpantang lah 44 hari. Betul tak? Kata yang balik pulau, betul tak? Sama lah Tuan Kuala Lumpur. Siapa suruh pantang 44 hari? Hukum kata dia kering darah nifas, mandi. Sebab nak semayang. Tapi dia suami tak kisah, maka berlakulah hari ini orang yang beranak dia berpantang 44 hari. Itu paling lama. Kalau 3 hari dah kering, mandi semayang. Cuma dia takut, dia kata ustaz, dia kata ustaz takut kalau mandi menakam orang tua tu, dia takut orang tua tu menakam. Ya, ini bukan soal menakam, soal tanggungjawab. Jadi soalan tadi maknanya tak payah pakai suami lah, kira sendiri. Oh sekarang dah jam 4 petang kering tak, dah pasti tak ada darah dah. Dia wajib mandi kerana nak semayang Zuhur. Darah haid berhenti 5.30 petang. Dah 5.30 petang dah tak ada darah lagi dah. Dia wajib mandi nak semayang asar. Tapi kerana tak, hari ni bila kering haid petang, bila mandi? Besok baru mandi. Berapa waktu tinggal? Asar, maghrib, isyak, subuh. Berapa waktu? 4 waktu. 4 waktu tinggal semayang. Padahal Nabi kata apa? Qala Rasul, man taraka salata al-ashr muta'ammidan faqad habita amalu. Barang siapa sengaja meninggalkan satu solat asar, sengaja ni tak mandi, ni tak mandi, sengaja, maka terhapuslah semua pahala-pahala amalan yang lain. Nabi kata, bukan saya kata, habis pahala kita. Kenapa? 4 waktu tak semayang. Sebab itulah perempuan, bila kita mendapati darah haid dah kering, mandi cepat-cepat sebab nak mengejarkan sembahyang. Wallahu a'lam.